Oke. Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke, okay, langsung aja. Di video kali ini gua bakal nge-gameplay lagi. Kita bakal nge-gameplay lagi dan gua bakal coba buat ngetes si Dark Dion dikombo sama pendant terbaru, dikombo sama map yang menurut gua cocok buat si Dark Dion, guys. Oke. Okay. Pendant terbaru kita dapetin dengan modal 4.400an diamond ya, ditambah jajan beli di shop. Dan kombinasi pendant yang ingin gua pakai, di sini ada helm defense, di sini ada spaceship drawing. Nanti gua kasih tahu kenapa gua nggak make si Sudim ya. Dan di sini ada si drone guys, balon TTL ya, bubble balon TTL lah pokoknya. Untuk pendant baru UA-nya gua ganti jadi cashback. Sebenarnya niatnya mau tetap pertahanin UA lama guys, 36% lawan. Cuma tadi gua combine pakai UA special malah dapetnya UA ampas. Kita combine lagi malah dapetnya yang cashback. Ya udah, sekarang pakai UA ini aja. Oke, dan map yang menurut gua cocok ya, tapi sayangnya nggak ada di CL, itu adalah map. Coba kalian tebak. Gua kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Udah. Map Marble Kingdom ya, siapa yang jawab bener? Kenapa? Setelah gua pikir-pikir, si Dion itu bisa ngebegal lawan ya. Dan Marble Kingdom itu bisa menghentikan turn lawan. Jadi ketika lawan tiba di kota kita ya, yang ada pedangnya, dimana kita posisinya lagi menang taruhan marble di map ini, terus posisinya dia juga lagi kena begal, pakai begal otomatisnya si Dion, itu lawan bakal langsung berhenti guys turnnya. Dan itu bakal enak banget ngombo dia sampai kalah ya. Semoga kita bisa ngelakuin hal itu di video kali ini. Amin. Ya udah, langsung gua mulai aja. Kita main 2P aja. Gua nggak tahu apakah bakal bentrok skillnya Marble Kingdom sama skillnya si Dark Dion. Kita langsung coba aja guys. Oke, okay. Kali ini gua ketemu sama Nicole. Dapat giliran pertama, nice banget. Kita pokoknya harus menang ini punya taruhan ya. Gua 8M sih udah. 8M kita. Yakin menang. Soalnya kita enak guys kalau jalan pertama. Ah, nice banget dia 7M. Kita bisa langsung begal dia ya. Asalkan kita bagus nih jalannya nih, dadunya nggak busuk nih. Sekarang oh nice banget. Gua bakal ke 6 aja. Bagus. Itunya ah airnya nyala satu. Karena gua ambil 4. Nice banget 4-nya double. Nyala lagi airnya. Nice. Nyala lagi. Ayo satu lagi GM, satu lagi. Dua. Bagus. Satu lagi please. Nyala. Kombonya berhasil guys, kombonya berhasil ya. Kita udah bisa buat 3 pancuran air ya, sehingga dia otomatis begal dan otomatis turn-nya berhenti. Seharusnya ya guys, si laknat ini bakal berhenti di ini kan enggak nih. Langsung bangkrut. Oke, kita berhasil menang sekali setut ya lawan si Nicole. Karena udah gue bilang, combo Marble Kingdom dikombo sama skill Dark Dion anti begal, auto begal, itu bakal mematikan banget. Ya udah, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Kali ini gua ketemu sama Artagnan. Penghuni ya. Penghuni map ini. Aduh. Pokoknya gua harus menang sih taruhan ini, enggak bisa anjir. Gua harus nyalain kombonya guys, nggak bisa. Ah, malah seri loh. Gua bakal 4, bakal blokir semua kemungkinan double yang bisa dia dapet ya. Semoga waternya nyala tuh guys. Water yang di atas kepalanya pancuran 3 biji tuh air. Nice banget. Ih, tapi nggak nyala. Ah, nggak nyala. 2. Shih, malah 5. Ya anjir, anjir baru satu lo nyalanya lo. Aduh.
Oke. Mampus. Sobek. Robek Angel, biadab. Dua. Oke. Bisa nih guys. Airnya udah nyala berapa? Oh, airnya udah nyala 3. Soalnya areanya udah kayak pasir puting beliung gitu loh. Berarti dia udah auto begal ya. Nggak auto sih, 80% begal guys. Ini udah nice banget. Gue bakal ambil 10. Kita harus menang taruhannya dulu. Dan gue bakal ambil double 2-nya dia ya. Itu di 4. Supaya dia kena begal guys. Gue lupa ganti dadu lagi. Nice banget. Bodo amat. Harusnya dia bakal kena 2 kali begal guys. Oke. Ini mutlak ya. Mutlak. Gue harus bisa menang taruhan ini guys. 10M kayaknya cukup. Oh dia 0. Dia ngalah bahkan. Sekarang kita harus ngambil 3. Oh enggak. Enggak usah 3 ding. Cukup 2 ya. Gila dapat 5 loh. Enggak salah lupa. Kita tuh harusnya bangun 3 lagi munculin airnya Fikri, bodoh. Ya enggak berguna kan? Aduh. Salah guys gua guys, sorry guys. Ya aturan gua munculin airnya 3 biji Fikri. Iya, aturan kita munculin airnya guys. Nah, mampus. Airnya udah nyala nih. Tinggal ambil 6. Nah, airnya kan udah nyala nih. Udah kebegal ya. Pasang aja. Oke. Harusnya nih orang bangkrut, guys. Harusnya nih orang bangkrut. Nah, kena begal. Ternyata langsung berhenti. Sayang banget ini gak ada di CL ya. Kalau ada kombonya bakal GG banget si Dark Dion. Ya udahlah, gue lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Kali ini gue ketemu sama keluarga Hazard ya. Card yang dulu pernah gue jual. Cuma ini yang versi gembel ya. Si Hazardnya enggak. Kita harus menang taruhan ini lagi-lagi guys, biar bisa ngaktifin kombonya. Gua bakal pasang 8M, gak tanggung-tanggung. 9. Laknat. 9 lagi, anjir. 1M. Dia berani banget loh guys. Dia berani banget pasang 9 ya. Dimana dia cuma punya marble 1M doang. Mampus nyala di situ kan. Dan posisinya gue yang jalan pertama. Gue yang bakal ambil alih area double. Terlalu berani dia. 2. Oh iya. Gue kan mau ngaktifin ini. Gue kan mau ngaktifin pendant baru. Kenapa konten pendantnya gak ada sih bego. Malah konten Dark Dion lo ah. Iya ya, gua kan mau aktifin pendant baru ya. Kenapa kontennya malah si main map Dark Dion guys. Oke. Tapi dari tadi bisa kalian perhatiin ya, DP-nya tuh memang nyala. Cuma yang perlu gua tes skill dari bebas sewanya aja guys. Cuma gua males lah. Bebas sewa mah kayak biasa. Kita cuma mau lihat skill DP-nya aja di sini. Gak guna juga pendanya gue pakai di Marble Kingdom ya. Oke. Jari-jarinya belum ada. Taruhannya gak ada yang menang ya. Ini gak usah dulu berarti guys. Itu gak usah dulu. Itu gak usah dulu. Dia jalan ambil double 10. Nyala. Aduh, mahal 12. Jangan dong. Ah!
Simbal bangkrut ah. Ya udahlah. Oke, lawannya malah bangkrut ah. Tapi ya udahlah. Paham kan maksud gue gimana combo Marble Kingdom sama Dark Dion itu digabungin? Lawan bakal langsung berhenti dan gak bakal bisa berkutik, guys. Itu GG banget, sayangnya gak ada di CL map ini. Yaudah gitu aja gameplay kali ini dari gue. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya, guys. Oke, okay? See you!